depan orang Ciamis dan Disno merugak lokal Ciamis. Baik, dapatnya kembali kita alihkan pandangan pada lapangan. Bola dipegang daripada MWL Arsen, nama tertulis daripada Chelsea Anda, Ujang Jojo ke belakang. Lepas Ujo angkat tinggi Cepi, lepas kembali mencoba Irwan. 1, 2, 3 angkatan kembali mencoba lepas ini bos super baik sudah Ferry. Lepas kembali dari angkat tinggi sudah Derek. Umpakan Irwan yang cukup lama sudah cukup berbahaya. Lepas kembali Ujang Jojo 1, 2, 3 jas. Satu bola tajam daripada nomor BD sudah terbuat luar biasa. Sehingga satu perlindungan kembali menjadi poin 1-0. Baik 1-0 nampaknya kepada seorang Ujang Jojo. Lepas Ujang Jojo angkat tinggi. Namun apa daya ternyata bola melenceng luar 1 poin gratis. Diberikan dengan poin 1 sama. Asik. Korban Firman kok. Kok setran HP. Sama. Oh, jadi Allah main. Baik, saudara kembali kita lihat pada mata kelapangan nampaknya menjadi poin 2-1 Regi Arisman. Lepas Regi Arisman 1-2 angkat tinggi kebakan Cey. Lepas Devin yang lolos suatu bulan tajam dari Mas Sampi Kelas jauh tanpa rewek tinggal. Dengan poin nampaknya kembali menjadi poin 2-1. Lepas 2-1 daripada Randy Clothing dengan sangat luar biasa malam ini. Lepas kembali mencoba berhasil di posisi terbaik. 1-2-3 nampaknya kembali menjadi 3-2 nampaknya kembali daripada MC atau Randy Clothing Kota Garut yang diturunkan langsung bersama bos utamanya duduk manis di bench anak pemain. Bos Randy nampaknya ikut hadir juga menjadi ancam perempat besar. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi melihat anak-anak asuhnya untuk terulang dari hadapan Anda semua. Bagaimana konsentrasi amat daripada Randy Clothing dan terima kasih. Tadi jersey-nya saya dikasih oleh-oleh saya sempat terima kasih. Semoga kita lihat apa yang terjadi. Apabila Anda ingin membuat jersey ataupun baju-baju dengan kualitas dan harga yang sangat terjangkau, Randy Clothing adalah solusinya. Lepas kembali Derby Gelalo ke belakang. Satu angkat tinggi Regi Arisman Ujang Jojo. Yeay. Satu pindahkan kembali mencoba Jas. Lepas kembali satu dengan satu kembali. Lagi-lagi bagian pada Putri Jos. Satu penampilan sangat menarik daripada si anak muda belia. Satu pemain Proliga JPX luar biasa kembali mencoba menghantamkan satu tangkaman keras. Lepas kembali sudah Derby angkat tinggi Jai. Bahaya Depa bisa dengan quicknya. 2-3 luar biasa mencoba berhasil di posisi terbaik sehingga satu hantaman atau satu ancaman yang mencoba diberikan saat dengan baik oleh Iman Abal. Cukup tenang Wendy namanya Wendy Arisman. 2-3 si anak muda asal Ciamis Jawa Barat. Bagaimana Regi Arisman satu penampilan yang sangat angel. Satu bocah asal Ciamis kembali diberikan langsung dari Tosan Suja Isman bersama Ucao Suryat. Namanya kembali mencoba melemarkan sayap di ajang polimal yang sangat luar biasa berada pada sumbernya seniornya. Leimanan kembali ke belakang Wendy namanya. Lepas Wendy akan di ke belakang Joy. Depa Bison. Lalu kembali berjuluk daripada Sambator Tasik Melaya. Cepi Arit bernomor punggung keramat maju ke depan. Lepas kembali Cepi Arit 1-2-3 ke belakang Dewi Umpaka yang tujuh ke belakang Joy. Gunawan namanya kembali mencoba. Satu pemain luar biasa daripada NWL siapa di sana kembali sudah Gunawan. Pemain rekan-rekan daripada Paus Sunso Pahal. Namun ada pemain Proliga yang sering kalah melintang di layar televisi. Lepas kembali yes. Lagi-lagi dia Paul Pison. Satu penampilan sangat menarik daripada satu paket dari Mas Irwan. Bagaimana ini penampilan seorang angel di pertandingan sangat menarik. Lepas kembali saudara Deva. 1, 2, 3 angkat tinggi. Yes. Lepas kembali mencoba. Rio. Sikit namanya. Satu pemain yang satu ini luar biasa tidak kenal lelah. Memacu rekan-rekannya untuk membomba performanya cukup menarik. Tim Kaik berjuluk lepas. 1, 2, 3 satu main terlihat jelas. Dengan poin kembali sudah mulai menemukan daripada Randy Clothing 10-0. Bagaimana rekan-rekan daripada MWL luar biasa. Kita berterima kasih juga kepada rekan-rekan para penonton. Bagaimana tadi sempat bercakrama ria bersama satu klub ternama daripada Kota Kawali. Bapak Ahus sebagai bos daripada Baker. Terima kasih luar biasa. Kembali saya pada
kepada Randy Kowati sudah berkelahi ataupun ngobrol manis. Dipersiapkan tim-tim besar nanti di bulan Juni RC Garut Season 2 segera digelar dengan total hadiah puluhan juta rupiah di kota Garut bersama Randy Kowati sebagai sponsor utama. Itu untuk bulan Juni. Baik, konsentrasi maksimal nampaknya ke belakang Sudirman. Si tangan dewa berbahaya nampaknya ke belakang Deli angkat tinggi hujung. Lepas kembali, yes. Rio Olsen. Lepas kembali satu pemain jahat daripada berapas Angel. 12-7. Nampaknya kembali siapa di sana kemas Rewan. 1-2-3 angkat tinggi Wendy. Lepas kembali back. Regi Arisman. Bagaimana si anak muda bertalenta, pemain muda asal Ciamis kembali mencoba melemahkan sayapnya. Bagaimana kembali menunjukkan kuasa sebagai sang predator. Lepas kembali tentang bola selamatkan. Dorong masuk ke berbahaya sebelah kerajaan. Masih kembali sebagai leader nomor 4 tidak kena bola. Bagaimana pemain yang satu ini kembali sudah riuk namanya. Lepas kembali daripada kota Udang Cirebon. Lepas kembali 1-2-3 Jimmy Payne. Lepas kembali pada kembali mencoba terganjal oleh rekan-rekannya sehingga suatu peruntungan untuk Randy Kowating kota Garut Intan dengan poin kembali bertambah menjadi 14-8 kembali mencoba berlangsung di posisi terbaik Terosenario. Lalu pilih bagaimana Rio satu hendakan daripada tim Kai. Bagaimana kembali sepertinya satu paket bola sama sekali namun hari ini tidak bisa hadir karena tergantung oleh jalannya untuk macet. Lepas ke belakang Minamina masuk dibiarkan wajib maupun yang berkonsentrasi sehingga suatu pergerakan melihat oleh lawan bagaimana dari pada kepunyaan Jimal Spot. Apabila anda membutuhkan alat-alat olahraga kota Kawali adalah solusinya ada pokok terbesar Jimal Spot. Wujud lepas pulang Gundawan sepertinya luar biasa. Dan baik kembali pertama menjadi 10-15. Baik 10-15 perhatikan sesaat. Lepas kembali asal Jerby upaya yang menjelaskan Pia Papison. Satu kembali berjuluk daripada surat Pia Papison. Kembali kita lihat apa terjadi dengan bola 16-10 nampaknya. Masih ada Tiger Rijos atau Mark Jose. Lempar pikiri. Yes. Bahaya. Masuk dibiarkan satu menit tajam. Seperti anak panah melesat dari kanan busurannya seperti harimau kembali mencoba mencari-cari ganteng sekarang dengan poin 17-10. Luar Pinky Jos, satu bocah asal Jawa Barat. Wajah-wajah yang luar biasa kembali mencoba daripada Bandung Lautan Api. Lepas kembali Cepi Ari angkat di ke belakang Semi Bede. Kembali mencoba diganjal daripada saudara Pinky Jos. Buat tangan Regi Arisman sudah berada tepat di bawah net. Suatu pergerakan terbaca mulai terbaca pergerakan oleh lawan. Yes. Jepi Arif ke belakang. Lepas kembali. Hey. Lepas kembali mencoba. Hey. 1-2-3. Yes. Satu dua tiga lancaran daripada Dara Sedar Jaris. Sehingga satu kembali dengan poin kembali bertambah menjadi 17-13. Perjanganlah banyak sekali hadir kanan kiri depan belakang terlalu banyak dipersiapkan oleh Salensa Manjamu Bro. Bagaimana ini dengan masih banyak door press konsentrasi maksimal kita alihkan mata-mata ke lapangan UND. Mainan Solo ini kembali dari Palembang Solo. Kemudian Papua bersama rekan-rekan pun sabar lepas kembali mencoba berlangsung di posisi terbaik atau mencoba berlangsung di posisi yang kurang nyaman. 18-13. 1-2-3 WND angkat tinggi ujung. Yeay! Regi Arisman Irwan yang ditutup. Jai! Papison namanya mencoba melempolan perandakan. Bagaimana kembali seperti gelombang tsunami. 1-2-3 kembali ke jantung pertahanan rekan-rekan daripada MWL Ujang Jojo. Sedang! Yeay! Regi Arisman dengan gaya bola parabola atau parawan semua kira-kira nampaknya kembali menjadi 14-19. Regi Arisman pemain muda yang dipertimbangkan. 1-2-3 kembali Gunawan angkat tinggi Rio Arzikin namanya. Satu pemainnya satu ini bocah asal Jawa Tengah Brebes. Bagaimana kembali dengan luar biasa satu hentakan atau satu pukulan tajam
mencoba dengan poin 24 kelas. Bagaimana kembali 1, 2, 3, Marjal kembali dan Pedro Leonardo satu kembali seperti das kembali dapat buka pasukan yang membongkar rekan-rekannya. Masukkan situasi manca daripada Cah Brebes. Luar biasa dengan poin 21-14. Baik 21-14. Mencoba kembali Sulawesi diangkat tinggi ujung. Sebisa kata pembentukan. Dan apa yang terjadi namanya kembali menggunakan para bola beracun terpeleset. Terpeleset ke jurang lebih tajam. Sehingga satu peruntungan kembali menjadi poin 22-14. Baik 22-14. Jadi beberapa bench kemenangan kembali Sulawesi diangkat tinggi Sulawesi ujang Jojo. Lepas kembali Regi Arifan. Lepas ke Kricos. Pek Kricos. Sekali kembali satu. Lepas kembali. Satu, dua, tiga kembali Sudario. Lagi-lagi tangan Sudario terpeleset. Bagaimana kembali Cah Brebes dengan khasnya telur asin bang. Bagaimana kembali mencoba berlangsung posisi terbaik Rio. Angkat di J. Lagi-lagi kembali nomor 7 siapa di sana terbikin laudong. Luar biasa untuk penampilan serat Angel dengan poin lampu kuning menyala. Baik lampu kuning sudah mulai berkedip 23-15. Lepas kembali Wendy namanya 1, 2, 3. Lagi-lagi Regi Arisman si anak muda asal Ciamis. Bagaimana kembali Regi Arisman masih menimang-nimang bola. Regi angkat tinggi Iwan. Lirikan panjangmu. Lagi-lagi satu, dua, tiga kembali berebut di udara. Bagaimana satu hendaknya kembali mencoba langsung posisi terbaik. Sehingga satu pergerakan mulai terbaca oleh lawan. Sehingga satu peruntungan kembali menjadi 24-16. Dan 24-16 lagi-lagi kembali saudara Bim. Satu kembali ke belakang pulang tajam dari saudara Wendy namanya. Satu gerak daripada nomor 25. Luar biasa kembali mencoba mengejutkan lawan. Ada surat Zimal. Lepas ke belakang surat Zimal. Timang-timang Zimal angkat ke belakang. Ada yang umpang sama juga dengan Jeff. Masih berlucu 1, 2, 3. Dorong ke depan. Masih diselamatkan Wendy. Lagi-lagi pemain saudara ini semakin UL. Lagi kembali dengan poin 24-18. Baik nampaknya kembali kita lihat pada musuh lapangan 18-24, 18 mengejar dan 24 berlalu. Zimal ke belakang. Cukup tenang Rio. Angkat tinggi Irwan. Lepas kembali di gereja Cina kembali sekali sana. Masih selamatkan. Cukup kembali menjadi 25-18.